Gue aku wool. Ini sunlight. Gue anu totong apa? Dang. Apa? Ya, untuk mengenang masa lalu. Ya. Ya, masa lalu. Sekarang nih. Mulai dari sekarang mulai nol. Heeh. Kalau punya sesuatu itu jangan dibangga-banggakan. Ya. Karena sesuatu itu kalau dibangga-banggakan akibatnya fatal. Misalnya kalau kita mendapatkan ilmu dari Yang Maha Kuasa, kita gunakan untuk semena-mena, akhirnya kita kena imbasnya. Contohnya kita nggak punya kerjaan, hanya sombong. Kita nggak jadi ke Nepal karena Saiful udah kembali ke liang lahat. Karena pulang rumah asal kediamannya yaitu Dusun Dasri, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi untuk mengurangi beban pikiran sang calon pemimpin kita yaitu Bupati Ngawi Mas Wahyu Abadi. Wes itu mari. Gude apa gude? Gude selamat datang, gude selamat datang. Gude. Gude selamat tidak selamat nalu, selamat kembali. Tak kata di klinik, aku tak pernah. Tak kata di klinik. Oh, tidak. Ikut duit kali apa? Duit kali apa? Eh, awak murah. Ada makanya awak sama aku lisan ya pakar itu. Yuk, ada kawan. Cuma ganteng. Iya tapi piye? Kadi cuwi. Moso. Iya. Kok ganteng iki rada cuwi apa gunane ganteng? Yes. Kuwi jare playboy. Kuwi iki yang ngelak barang ta nak. Lah iki ngombe apa iki? Iye. Ala putane ngombe aku. Eh kata-kata nggo. Nggo anu totong apa? Ndang. Kata-kata. Ya, untuk mengenang masa lalu. Ya. Ya, masa lalu. Sekarang ini. Mulai dari sekarang mulai nol. Kalau punya sesuatu itu jangan dibangga-banggakan. Ya. Karena sesuatu itu kalau dibangga-banggakan akibatnya fatal. Misalnya, kalau kita mendapatkan ilmu dari Yang Maha Kuasa, kita gunakan untuk semena-mena. Akhirnya kita kena imbasnya. Contohnya kita enggak punya kerjaan karena sombong. Sombong karena apa? Karena totong dulu sopir bis malam. Oke, anu bis apa Sugeng Rayu. Sekarang enggak dimanfaatkan karena dia sombong.